Karena Utara kan menerima informasi dari keluarga korban telah terjadi kecelakaan Polres Kontek Speedboat, Pak. Benar. Jadi siang hari pada pukul 13.35 waktu Indonesia Tengah, Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan menerima informasi dari keluarga korban, di mana keluarga korban menginformasikan bahwa telah terjadi kecelakaan kapal satu buah speedboat dengan mesin 40 PK dengan POB 1 orang mengalami las kontak di perairan Pulau Serayu. Dan setelah kami menerima informasi itu, 20 menit kemudian pada pukul 13.55, saya langsung memberangkatkan satu tim rescue dari Kantor Pencarian Pertolongan berjumlah 5 orang dengan menggunakan rigid portable boat milik Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan pencarian di sekitar Pulau Serayu. Bagaimana kronologinya bisa dialus kontak, Pak? Jadi terkait masalah kronologis, kami mendapatkan informasi dari keluarga korban bahwa si korban ini setelah habis memanen ikan atau memanen bandeng di tambaknya, dia melakukan perjalanan menuju Tarakan dengan membawa hasil panennya kurang lebih sekitar 500 kilo. Pas dalam perjalanan menuju Tarakan, setelah terlepas dari Pulau Serayu, dia mendapatkan badai, di mana badai itu terjadi hujan sehingga visibility dia tidak bisa melihat Pulau Tarakan. Sedangkan speed mereka ini tidak dilengkapi dengan peralatan navigasi sehingga cuma mengandalkan visual saja. Setelah terjadi hujan mengganggu visibility dia sudah langsung kebingungan ataupun kehilangan arah. Kejadian itu pada pukul 08.00 tadi pagi, dan 5 jam kemudian baru menginformasikan kepada pihak Basarnas. Dan setelah kami langsung aksi menuju ke TKP, setiba di TKP yang sesuai dengan koordinat atau posisi awal yang kita diberikan, korbannya sudah mulai bergeser. Dan informasi terakhir, kita masih bisa berkomunikasi sama si korbannya menggunakan via telepon. Tapi permasalahan, karena tidak ada visibility ataupun tanda-tanda yang dia kenali, sehingga ini menjadi salah satu permasalahan atau kendala kita di dalam melakukan pencarian. Jumlah korbannya berapa, Pak, di speed? Korbannya, POB-nya di speed itu cuma satu orang saja. Apakah kalau malam ini masih melakukan pencarian, Pak? Kalau memang dia ditemukan, apakah dilanjutkan? Iya. Jadi sampai malam hari ini, kami dari personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan masih melakukan pencarian. Karena kenapa? Dengan adanya komunikasi, masih bisa kita berkomunikasi, tapi karena dia belum bisa menentukan ataupun menginformasikan di mana posisi yang pastinya, jadi kita ini masih mencari di dalam kegelapan. Dengan dibantu dengan potensi-potensi baik dari pol air, baik mungkin dari IT-IT, karena kita berupaya untuk mencari posisi koordinat pastinya. Sehingga kita, kalau kita sudah bisa mendapatkan koordinat pastinya, kita bisa melakukan intercept. Dengan mudah kita menemukan korban. Tapi sampai sekarang ini kita masih menunggu informasi ataupun koordinat-koordinat yang bisa disampaikan oleh potensi-potensi yang ahli-ahli IT untuk bisa menentukan di mana kontak ataupun signal terakhir nomor HP itu memancarkan signal. Oke, terima kasih, Pak, atas informasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!